Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel Aspek. Kali ini Aspek akan memberikan tips cara mengatasi jerawat, memutihkan kulit wajah yang menghitam dan kumal dengan bahan alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis sudah tidak dilakukan lagi khasiatnya untuk menghilangkan wajah serta mengatasi jerawat yang membandel pada kulit wajah. Teman-teman, selanjutnya yaitu mist cleanser. Mist cleanser ini berguna untuk memutihkan, mencerahkan serta melembabkan kulit wajah secara alami. Disarankan menggunakan mist cleanser bengkuang ya teman-teman. Untuk merek bisa merekkan saja. Teman-teman tambahkan 2 sendok makan mie cleanser, kemudian tambahkan air bercampur dengan satu buah, kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke seluruh wajah. Diamkan semalaman. Nah, untuk hasil maksimal, oleskan racikan ini setiap malam. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami iritasi atau kemerahan pada wajah timbulnya jerawat berlebih, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya atau dokter terkait. Karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Jika teman-teman ingin hasil maksimal, lakukan perawatan ini minimal 4 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara mencerahkan wajah, menghilangkan jerawat secara alami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Nah, racikan jeruk nipis dan cleanser ini ternyata sangat berguna untuk meregenerasi sel kulit lagi dan juga mencerahkan sinar alami. Nah, dikarenakan ini adalah bahan racikan, tentunya harus melakukan secara rutin dan teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.